Di Semarang ada tradisi yang disebut dengan Minal Aizin. Apakah tradisi itu dan seperti apa? Jadi tradisi Minal Aizin itu adalah sekumpulan anak-anak di kampung biasanya berjalan dari rumah ke rumah untuk meminta maaf dan dilakukan setelah sholat. Nah, ketika mereka datang ke rumah kami, di situ ada yang berbeda. Apa itu? Mau dikasih permen satu-satu sama uang ya. Wow. Namanya siapa? Iqbal. Mas Iqbal. Mau uang enggak? Mau. Buat apa? Buat beli jajan. Buat beli jajan. Jajannya apa? Es. Es apa? Es teh. Wah, jajan kok es teh. Makanya sambil duduk. Waktu mereka datang, saya tanyain tuh. Ini ada uang, uangnya buat apa? Nah, ini jawabannya unpredictable dan saya gak menyangka sebelumnya gitu. Anak-anak sekarang memang kayak beda sama zaman anak-anak saya dulu. Terima kasih jawabannya, karena gokil-gokil jawabannya. Nopang, buat jajan. Buat jajan apa? Ciki. Nah, ini. Apa uangnya? Disimpan. Disimpan, disimpan buat apa? Buat beli HP. Oh, buat beli HP. Hah? Farel. Farel. Sinetron ya, Farel. Bang, Bang Wisnu. Ini namanya terinspirasi dari Cinta Fitri. Umur berapa? 7 tahun. Berarti pas Cinta Fitri ya? Buat apa uangnya? Es. Beli es apa? Beli es. Sirup. Es sirup. Oh, iya. Nah, tuh. Nah, ini permainnya nih. Makanya sambil duduk ya. Makasih ya. Nah, ini nih rombongan yang ketiga datang. Lebih gokil lagi nih anak-anak yang ketiga, rombongan yang ketiga. Kayak apa jawabannya? Yuk, lihat aja nih ya. Oh, mau minta lagi. Ya, makasih. Minta apa? Minta uang? Minta maaf lah. Puasa enggak kalian? Puasa. Puasa berapa lama? Full. Full, full itu berapa lama? 20 hari. Uangnya buat apa nanti? Kumpulin. Kumpulin terus buat apa? Nyalengin. Nyalengin itu kalau udah kumpul banyak? Buat jajan. Oh, jajan apa? Makan-makanan. Satu-satu. Ini permainnya nih. Upload YouTube. Hah? Upload YouTube. Upload YouTube ya? Nanti cari ya channel Dodi Zulkifli. Ya, subscribe ya. Nah, subscribe ya. Bagus, bagus, bagus. Saya kasih uang subscribe lo ya. Dodi Zulkifli. Nah. Apa namanya? Ya, bagus, bagus. Nah, ini rombongan keempat nih. Rombongan keempat datang. Ini udah lebih banyak lagi yang datang. Kenapa gitu? Karena bisa jadi ini mereka udah ketok tular nih. Teman-temannya ngomong nih. Kamu datang aja ke rumah ini nih. Ini karena kamu dikasih duit tuh. Kamu dikasih THR, sama dikasih permen ke situ. Udah datang aja. Nah, makanya di rombongan yang keempat ini banyak banget yang datang. Banyak banget. Lebih banyak daripada rombongan pertama, kedua, atau ketiga. Wah, ini rame nih, banyak nih. Baris. Jadi gini, saya pindah ke rumah yang sekarang, ini adalah saya kontrak. Baru lebaran kedua saya di sini ya. Lebaran pertama kan kemarin pandemi tahun lalu, dan ini adalah lebaran kedua. Kenapa saya kontrak di sini? Karena rumah saya lagi dibangun. Sehingga mungkin warga sekitar, anak-anak kecil belum pada ngerti tentang behavior atau habit keluarga kami, yang dimana jikalau setiap lebaran kami biasanya membagi bingkisan dan termasuk THR buat anak-anak. Maka belum banyak anak-anak yang tahu tentang kebiasaan keluarga kita. Dan tadi sudah, jangan minta lagi lo ya. Kesini mau ngapain? Tidak. Oh, minta izin doang. Mau uang atau mau permen? Uang. Sini. Satu. Uang atau permen? Uang. Berapa? Uang. Nah, sini. Buat apa uangnya nanti? Hah? Coba apa?
Untuk hakim. Apa? Kata. Buat apa uangnya? Hakim. Nih. Makanya duduk ya. Nih. Buat apa uangnya? Hah? Uangnya? Bisa hidup. Udah banyak buat apa? Buat sekolah. Buat sekolah, pinter. Kalau udah banyak buat apa uangnya? Sekolah. Buat sekolah. Buat apa? Kalau udah banyak buat apa? Belajar. Udah buat. Oh, buat album BTS.